sebenarnya bermula dengan cukup cemerlang. Hasil daripada sepakan penjuru, lihat kepada pemain ini. Dengan tenang saja, ia dapat menghasilkan jaringan menerusi Wan Zaharul Nizam. Pada minit yang keempat, ia telah dapat menewaskan tiga orang pemain yang mencabarnya dengan melakukan percubaan terus untuk menewaskan penjaga gol dan juga pertahanan pihak lawan. Ini merupakan satu teknik yang cukup tinggi, Richard, dari Wan Zaharul Nizam ini. Ya, sudah tentu ini adalah satu kesedaran yang baik. Sebelum beliau melepaskan percubaan, beliau sudah melihat penjaga gol Yusuf Eja yang berada di off position tadi. Dan sekaligus walaupun ada seorang pertahanan berada di situ, masih lagi rembatkan beliau melepasi kawalan beliau. Okey, mungkin juga peminat-peminat setakat ini boleh memaafkan beberapa kesilapan dan juga beberapa terlepasnya peluang yang dimiliki oleh Syakir Ali terutamanya, kerana Fakri lebih cenderung turun ke bawah untuk mengambil bola. Ya, sudah tentu Syakir harus memberi sedikit bantuan yang baik kerana beliau mempunyai larian yang begitu pantas dan penglihatan bola dan pengawasan bola. Beliau perlu sedikit bantuan untuk memanfaatkan gerakan-gerakan beliau, Zainal. Okey, Guru Sami dengan sepakan percuma dari luar kotak penalti yang menggegar palang gol bagi pasukan Pakistan. Walaupun penjaga gol pihak lawan sudah pun tertewas, secara keseluruhan Pakistan ada keluarkan bola itu. Malaysia juga nak menyerang. Tak kira lah apa yang berlaku. Tapi adakah advantage dimiliki oleh keluarkan bola, kerana apa jua pun kita ada peluang dan ruang untuk menyerang, harus kita membuat lakukan sedemikian kerana ya, sudah tentu kita melihat dari segi fair play, tetapi situasi itu tidak mengizinkan kerana kelebihan pada pasukan kita dan kita ada peluang. Takkan Sami Zik. Ada juga percubaan yang dilakukan ke akan menanti kunjungan Malaysia ke 9 Highland March. Tangkapan kemas dapat dilakukan oleh Karol Fahmi Syed Mat. Ini kesalahan Ansar Abbas, melakukan satu tindakan yang tidak profesional terhadap Fahmi tadi. Kad merah terus. Ya, memang wajar. Syed Mat di sini. Dan kita lihat Karol Fahmi cuba mendapatkan bola itu semula. Okey, dah tenang. Di sinilah kita berlaku. Malaysia sekarang. Irfan, jauh hantarannya untuk Fandi. Boleh lagi dikejar oleh Fandi. Selamatkan bola dari kawasan bahaya. Masuk dalam kotak penalti. Untuk Irfan! Okey. Pada Irfan, Sabah tanya Malaysia. Dan kita harus mencari, menambahkan jaringan kita. Cantik, cukup cantik jaringan. Untuk first timer yang dilepaskan oleh Irfan Fazail. Dan kemudiannya memerangkap Yusof Ejazbat terpaku di situ. Nanti pada 9 Mac. Cantik dari Bahari. Datang dari belakang. Ya, sebenarnya Fadli Sas harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin kerana ini adalah satu peluang kemasan di hadapan pintu gol. Beliau. Cantik bola ini. Bukan Indonesia. Counter attack dari Karol Fahmi Syed Mat. Fakri nak cepat sangat tapi lepas. Advantage diberikan kepada Malaysia. Wan Zaharul Nizam peluang untuk Malaysia. Tapi Omar. Jauh hantarannya cantik untuk Fandi. Irfan juga menyambung. Satu tindakan yang bijak. Sebenarnya Fandi yang boleh melakukan tangkapan dalam percubaan pertama tadi. Fandi Osman terupas Mahali. Lepas Mahali. Lorongan Wan Zaharul Nizam. Fakri. Wow, Richard. Ya. Saya pusingan yang kedua nanti. Ya, walaupun bagaimanapun itu adalah satu pergerakan yang baik kerana mereka boleh persiapan dalam pertandingan.
dan juga mengekalkan momentum mereka dalam pertandingan. Fakri masih lagi tak berjaya. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada pusingan yang kedua nanti.